Ntar pulangnya jangan kemalaman ya. Makan takut sendirian. Ntar kalau misalnya Binta kenapa-napa gimana? Iya sayang, iya papa usahakan. Tapi Binta, biar nganter mama kan sekolah. Ya iyalah pak, kalau misalnya bukan mama siapa lagi coba. Kan Mbak Wati banyak kerjaan di rumah. Iya. Udah cakep kok. Maaf bu. Sarapannya sampun siap. Iya makasih ya. Papa sarapan dulu ya sayang. Gak sempet nih ma. Papa ada meeting pagi ini. Ya udah deh. Wati. Ji bu. Kamu tolong bawain tas bapak ke mobil ya. Iya siap. Binta mana ma? Kayaknya belum bangun deh pak. Oh belum bangun. Ya udah, papa pergi kerja dulu ya. Hati-hati ya pak. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you. Fitu. Dah. Dari hasil meeting Dewan Direksi kemarin, ada beberapa kontrak yang perlu ditinjau ulang, Pak. Kamu taruh aja di sini, nanti aku pelajarin. Sini dong. Udah lama nih, nggak jalan-jalan sama kamu. Iya, abis bapaknya sibuk sih. Akhir hari ini aku banyak kerjaan, banyak yang harus aku selesaikan, sayang. Kita jalan ntar malam yuk. Boleh. Oke. Aja, Mbak Wati biar mama yang ngurus. Iya, Ma. Wati, Wati. Wati bangun, Wati. Aduh, aduh, Wati. Jangan, jangan bunuh Wati. Ih, ini aku Selva. Hantu, 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 hantu. Maaf, Bu, maaf. Kirain hantu yang tadi. Ini enak Regi, kopinya. Oke, thank you, Pak.
siapa tuh? Halo. Siapa tuh? Wah, bukan siapa lu. Lu ada aja lu bercandanya lu. Ayah gitu aja takut. Jangan kelewatan. Gue pesan apa nih? Kopi gulanya setengah. Kilo. Duduk setengah sendok maksudnya. Oh, ya kirain mau pengen setruk apa. Ya, 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 ya. Beneran nih, kamu ingin ikut ke rumah sama aku? Kita lihat aja nanti. Oke. Halo, Ma. Kayaknya sih papa ada meeting lagi, Ma. Udah, Ma. Kenapa? Biasa. Kangen. Kayak gitu sih. Mamanya juga. Iya deh, iya oke. Malam ini aku temenin kamu ya. Full sama kamu. Akhirnya Putri dan Pangeran pun menikah. Mereka berdua hidup bahagia. Ya udah, selamat tidur putriku. Mimpi yang indah ya, sayang. Ma, Dede takut. Takut kenapa sih, sayang? Ya udah, Mama di sini dulu ya, temenin Dede ya. Bobo. Ntar ya, sayang, mau bukain pintu dulu. Sabar. Oh. Ih, kopinya. Alah. Panas. Alah, kopi dingin itu bilang panas. Panas. Mana pahit lagi. Masuk ah. Jo. Ya. Ini baru jam 3 kok sepi amat, Jo. Kodok aja enggak bunyi. Ya kayak enggak seperti biasanya ya, Bang ya. Oh. Bang, ini sekarang ini malam Jumat apa bukan sih? Keblung sampean. Kemblong kringko. Ini malam Rebo, Bahlul. Kan saya lama gak masuk kantor, lupa. Ngomong-ngomong, ada hubungannya apa malam Jumat? Kok itu tanya malam Jumat? Karena curiga nih, ada apa? Suasananya itu kayak malam Jumat aja. Ana jadi takut. Ada apa sih, Bang? Ana jadi takut, Jo. Jo, iya, aduh, udah ninjek kok. Ada apa sih, Jo, sebenarnya, Jo? Tolong! Tolong! Jo. Itu denger gak? Suara perempuan minta tolong, Jo. Ya paling rumah itu tuh lah. Maksud ente rumah itu apaan? Enggak ada apa-apa lah, enggak ada apa-apa. Ente kayaknya enggak jujur nih. Enggak apa lah.
Kalau itu paling orang ngiko. Udah jangan banyak ngomong ente. Kesian, Jok. Ayo. Bang. Ayo, ente takut. Saya kan punya warung. Dasar. Kalau ada yang kalau ada yang mau ngopi, mau nyusu, siapa yang layan? Malam-malam siapa yang mau nyusu? Justru malam gini banyak orang mau nyusu. Alah. Bang. Ada apa? Yang punya rumah datang, Bang. Belum pernah ngantuk ya, Pak? Ya, lumayan. Dipaksain udah minum kopi barusan. Saya bawa oleh-oleh nih. Alhamdulillah. Biar tambah rezeki ya, Bos. Amin, makasih. Ya, makasih, Pak, ya. Ya udah, kalau itu saya pamit ya. Iya, ya, mari hati-hati. Ayo, Pak. Hati-hati, Bos. Ayo, Pak. Ayo. Jok. Hah? Itu? Bos ente? Ya, itu yang punya rumah itu. Sayang. Bu. Saya kenapa sih? Mama gak mau kehilangan Papa. Mama gak mau kehilangan keluarga kita, Pak. Shhh. Mama gak boleh ngomong kayak gitu, sayang. Papa gak akan ninggalin Mama, ya. Yuk, kita bawa. Bawa tas segala, emang kamu mau kemana? Maaf, Bu. Pak. Pati mau pamit. Mau mulai kampung. Kamu mendadak banget, emang kamu ada masalah? Gaji kamu kurang. Aduh. Tunggu. Sekarang kamu cerita sama saya, kamu gak betah kenapa? Ibu ingat gak waktu kemarin Pati pingsan? Iya, saya ingat. Terus apa hubungannya kemarin kamu pingsan sama kepulangan kamu sekarang? Sebelumnya minta maaf, Bu. Pak, Pati merasa ada banyak yang gak beres di rumah ini. Ah, kamu nih ngaco deh. Kayaknya selama ini baik-baik aja. Ya kan, Pak? Iya, Ma. Kita baik-baik aja, gak pernah terjadi apapun di sini.
Papa ngerasain ada sesuatu yang aneh gak sih? Aneh kenapa? Yang tadi pagi dibilang Wati. Udah lama, orang lantur juga nembel hati sih. Dia tuh kan biasa tinggal di hutan. Jadi halusinasinya kemana-mana. Mas mau pikirin deh. Jadi papa sama sekali nggak percaya hal begituan? Ya nggak lama, ini Jakarta. Kota besar. Masih percaya sama hantu? Pasti bukan Tiara. Tiara udah gak ada. Mana yang kita, Mas? Enggak. Kita gak pernah punya anak. Gak pernah. Ada mama sayang. Kan Binta mau ditemenin sama papa juga. Ya udah, papa temenin ya. Loh, pa, kok bisa mati lampu sih? Ngapain? Binta. Binta. Kamu siapa? Pergi. Jangan pernah ganggu keluarga aku. Pergi. Bangun, Pak. Papa masih ngantuk, Ma. Pak Binta, Pak Binta. Binta! Binta! Jangan-jangan... Mama gak usah mikirin macam-macam. Mungkin Binta tidur di kamar lain. Ini bonekanya Binta di sini. Gak biasa-biasanya Binta ninggalin bonekanya di kamar ini, Pak. Mama perlu aja ya. Semoga Binta gak kenapa-kenapa. Apa ini gimana sih? Kok bonekanya Binta dibuang? Ini kan boneka kesayangan Binta, Pak.
apa-apa, gak apa-apa kok. Kita cari Rimbin dari kampung lain, Ma. Ayo. Siapa yang ngajakin kamu ngobrol? Orangnya di atas, Ma. Hah? Orangnya gimana? Orangnya baik, tapi dia banyak diam. Dia suka main boneka ini. Anak kamu, Mas. Ibu cinta kita. Tahun lalu naik 5%. Tapi apakah tahun ini kalian sanggup kalau kita naikkan 15%? Sanggup. Baiklah, terima kasih. Saya bangga punya tim seperti kalian. Mungkin untuk siang ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang belum paham, boleh tanyakan. Paham, Pak. Cukup, Pak. Good. Saya pamit. Selamat siang. Berkasnya mau ditaruh di mana, Pak? Di sini aja. Maaf, Bapak mau dipesenin kopi? Terima kasih, nggak usah. Mau dipesenin teh? Kalau SUSU gimana? Mau? Kamu mau nawarin apa lagi? Aku hamil. Hah? Kamu gak bercanda kan? Iya, aku udah telat 4 minggu. Tadi pagi udah periksa ke dokter dan hasilnya positif. Kenapa? Bapak gak percaya?
Atau Bapak menyesal kalau Bapak sudah melakukan hubungan selama ini sama aku? Oh enggak. Enggak gitu kan maksud aku. Terus, Bapak mau mengelak dengan janin yang aku kandung sekarang ini? Kita ngomongnya jangan di sini. Ya enak kalau kedengaran sama karyawan lain. Aku telepon kamu nanti. Kita ketemu di luar. Oke, sayang. Akhirnya aku tahu itu anak kamu. Anak kita juga. Tapi aku gak bisa nih gak siapa. Terus kamu mau apa? Pokoknya kamu harus nikahin aku secepatnya. Ya gak mungkin dong. Selva terlalu baik buat aku. Aku gak mungkin ninggalin dia. Maksud kamu? Aku bukan perempuan yang baik gitu. Aku gak bermaksud ngomong kayak gitu. Ya gak layak untuk kamu nikahin. Bilang aja kalau kamu gak mau tanggung jawab. Aku cuma bilang aku gak siap nikahin kamu. Aku gak bisa ninggalin Selva. Kamu gak ngakuin janin ini bukan anak kamu. Bukan darah daging kamu begitu. Berhenti! Pokoknya aku mau berhenti! Turun. Kamu jangan main sama nyawa. Kamu pikir nyawa bisa beli, ha? Oke. Kalau emang ini mau kamu turun sekarang. Jangan pernah menyesal dengan apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi, masuk. Kaki kamu bisa lecet. Masuk enggak? Eri, masuk. Bukan aku malu, ha? Sana pergi kalau kamu malu. Jangan pedulikan aku lagi. Jam segini gak ada siaran. Emang bener aja. Suara apa ini? Gavin. Siapa kamu? Siapa? Ini aku, kekasihmu.
kamu gak percaya kalau ini anak kamu? Ya jelas aku gak percaya. Bisa aja anak yang kamu kandung ini hasil hubungan kamu sama mantan suami kamu. Mas, mesti berapa kali aku bilang sama kamu, Mas. Meskipun aku janda, aku tidak seburuk apa yang kamu pikir, Mas. Aku bukan wanita jahat seperti janda-janda kebanyakan. Aku cuma melakukan itu cuma sama kamu, Mas. Cuma sama kamu, gak ada yang lain. Ah, buset! Semua murid sama. Selalu ngomong setia. Setia! Tua! Apa perlu aku mengeluarkan janin ini dari dalam perut aku? Agar kamu percaya kalau anak ini benar-benar anak kamu dan darah daging kamu, ha? Yudi! 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 Aku pikir kamu beda dari yang lain. Ternyata kamu sama saja. Yudi! 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 Jangan terlalu manis ya, Pak. Iya. Orang kok cantiknya kayak gitu ya. Kenapa, Pak? Enggak apa-apa. Itu langitnya kok cerah amat kayak kue. Oh, bisa aja. Aku tinggal di rumah Bang David. Hah? Di rumah Pak David? Kopinya bisa diantar ke sana kan? Bisa, Neng. Udah janjian sama Pak David? Aku sih biasa main ke rumahnya. Oh, iya. Tercatat. Anu bulu kuduk saya kan pada merinding ya. Cakep amat. Juga bisa minum sendiri, Cik. Dinanang. Permisi. Bu, ngantar pesanan kopi, Bu. Duh, sepi ya. Mana kopi udah dibayar. Kembaliannya masih di sini, belum dikasih lagi. Ah, taruh di sini kayak sajen kok. Percinya jelek. Pak. Sampean tuh ngapain? Sampean siapa? Saya ini pembantunya Pak David. Ah, nggak percaya loh. Masuk saya nggak tahu. Baru saya, namanya Tantri. Pantesan masih mengkilap, po. Mengkilap? Gundul lah, po. Ini saya mau nganterin pesanan kopinya Mbak, siapa sih? Cynthia. Sini nggak ada yang namanya Mbak Cynthia. Itu temennya anu Pak David. Nggak ada. Pak David itu dari pagi belum pulang. Nih, aku nungguin. Aduh, ngapusin lah. Kalau nggak percaya, masuk. Kosong, toh. Ya? Kopinya ini gimana? Ngerti. Dasar Trundulu. Gangguran tidur saja. Trundulu. Parjok ya, Trundulu. Terus kopinya gimana, Ki? Gue mau nanya nih sama lo berdua. Lo percaya gak sih kalau tentang mistis kayak gitu? Kalau gue sih percaya gak percaya ya sama hal yang gituan. Kalau gue sih yakin makhluk gituan ada. Tapi kan mereka punya alami sendiri. Emangnya kenapa? Gue itu kayak diteror atau gue lagi ngadepin tentang masa lalu gue. Tapi yang gue rasain, it's real. Real banget. Airi tadi masuk gak kantor? Kayaknya sih masuk tadi. Oh. Ya, bagus kalau kayak gitu. Thank you.
Kamu pergi dari sini, pergi! Istri saya mana? Istri saya mana? Minum lama. Apa yang Papa sembunyiin dari Mama? Papa gak sembunyiin apapun kok dari Mama. Dan Papa gak pernah nutupin apapun dari Mama. Mama kan tahu Papa selama ini gimana. Anggap aja kejadian akhir-akhir ini itu adalah cobaan buat kita berdua. Tapi Pak, kalau bukan namanya dendam, kenapa sampai segitunya kayak ada yang marah sama Mama, Pak? Ada apa, Pak? Ah? Papa diem? Gak apa-apa kok, Ma. Ya udah, Papa berangkat kerja dulu ya. Apaan sih, Ma? Apa-apaan, apa-apaan? Sekarang Papa jawab, itu punya siapa dan kenapa bisa ada di lemari Mama? Aneh banget sih. Aneh kenapa? Papa gak selingkuh kan, Pa? Ya. Bukan itu maksud Papa, Ma. Papa yakin ini punya Mama kok. Kan Mama setiap hari di rumah. Kalau misalnya Papa bawa perempuan, ketahuan dong sama Mamanya. Kan? Dan Papa yakin, Mama pernah beli ini underwear-nya. Karena nggak pernah dipakai, jadi Mamanya lupa, sayang. Oh, gitu ya? Iya, dong. Sekarang Papa tanya sama Mama. Gaun tidur Mama ada berapa? Ya, mungkin aja sih emang Mama lupa. Abisnya Mama takut Papa selingkuh. Papa nggak selingkuh, Mama dada aja sih udah cukup. Teh manis sudah, fresh milk sudah, susu teh manis siap. Ih Papa nih, kan Mama bilang baru mau mandi. Gak apa-apa, mau bacem tapi Mama tetap. Ih Papa, emangnya ada Mama cantik. Eh, kok muji-muji sih pasti ada maunya. Atau Papa mau apa? Ayo Mama. Belum sewu Bu. Ini tehnya. Papa. Ini susunya. Makasih, Mbok. Teh apaan sih? Kamu coba bunuh saya. Kenapa sih, Pak? Lihat deh. Mbok, iya, Mbok. Apaan sih, Mbok? Ini kenapa bisa darah kayak gini? Ini mau dapat dari mana? Bu, itu airnya juga ngambil dari dispenser. Terus tehnya juga ngambil dari tempat yang biasa. Mau muntah, mau banget, Pak. Mau banget. Udah. Udah, buruan. Gak usah.
sengaja. Kok bisa gitu sih, Mbak? Saya kesini, Pak. Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Hantu! 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 Udah. Kamu udah, Bu? Tolong, hantu! Tolong! Apaan sih? Hantu. Coba kita lihat, Pak. Di situ, Pak. Lihat, Pak, cucian piring itu, Pak. Ya, iya, di situ, Pak. Iya, benar, Pak. Tempat cucian piring situ. Mana, Mo? Gak ada apa-apa. Tahu nih, Simbo. Kebanyakan nonton film horor. Ya ampun, Bu. Bener, Bu. Saya lihat sendiri. Ada di situ. Gak mungkin lah, Mo. Siang-siang bolong kayak gini udah hantu. Swear. Swear, Pak. Swear, Bu. Saya ngelihat ada hantu di situ. Udah. Sekarang, Bo tenangin diri dulu aja. Pasti Bo salah lihat. Beneran deh. Udah, ya? Ayahnya resign. Udah 5 harian lebih lah. Mungkin dia sakit. Udah nengokin ke rumahnya belum? Udah sih, cuman tuh keluarganya gak mau ngasih tahu kejadian yang sebenarnya. Kok gitu? Aku juga gak tahu persisnya. Tapi denger-denger katanya dia kecelakaan. Kalian ngomongin siapa? Arni, Pak. Arni? Iya, Pak. Kenapa dia? Dia udah 5 hari, Pak, nggak masuk. Dengar-dengar sih dia mau resign. Tapi kita juga nggak tahu persisnya kayak gimana, Pak. Resign? Kayaknya nggak mungkin deh. Saya baru kemarin ketemu dia. Iya, Pak. Kapan? Di mana, Pak? Soalnya dia satu ruangan sama saya, tapi saya tidak pernah ketemu dia lagi, Pak. Iya, tuh, Pak. Mungkin kalian yang benar. Saya salah lihat orang. Oh, iya. Balik bekerja ya? Iya, Pak. Permisi, Pak. Gue harus mastiin kalau Arni gak kenapa-kenapa. Lauren, lo di mana? Besok lo temenin gue ke rumah Arni. Gue mau cek kalau dia emang gak kenapa-kenapa. Temenin gue besok ya. Thank you. Ngapain main di sini? Ah!
Cynthia? Flo? Siapa sih? Bang. Erni? Erni? Gak mungkin. Cynthia udah gak ada. Cynthia udah meninggal. Aku Cynthia. Kapan kamu nikahin aku? Perutku sudah membesar. Kakak. Kenapa, bro? Kusut banget begitu. Kalau ada masalah, cerita aja. Ya, setidaknya kan kita bisa berbagi. Siapa tahu gue bisa ngelengin beban lo. Gimana ya? Gue bingung urainnya dari mana. Dan gue bingung urainnya dari mana. Ini masalah kompleks banget. Stres gue. Assalamualaikum.
Iya, selamat sore, Tante. Sore. Apa benar ini rumahnya Erni? Iya, betul. Dengan siapa ya? Saya David, Tante, teman kantornya Erni. Oh, ya. Silakan masuk. Begini, Om. Tante, saya dengar udah beberapa hari ini Erni nggak masuk kantor. Berat bagi Om dan Tante untuk menceritakannya. Maksud Om? Beberapa hari lalu kami mendapat kabar dari kepolisian bahwa Erni kecelakaan. Erni belum ditemukan baik oleh pihak kepolisian maupun keluarga kami. Jadi benar, Om? Erni kecelakaan? Benar, David. Erni kecelakaan. Hingga saat ini pun kami masih belum yakin kalau Erni itu sudah meninggalkan kami. Kenapa kejadiannya bisa seperti ini? Kamu datang ke sini. Bukannya kamu udah tenang di alam sana? Enggak, Bang. Kita harus temukan anak kita. Alam kita udah berbeda dan kita enggak pernah punya anak kita yang kamu tabrak, Bang. Aja apa yang terjadi sama kita selama ini? Enggak. Kamu harus pertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan. Apa? Enggak apa-apa, Ma. Kok ketakutan kayak gitu sih? Cuma mimpi buruk aja kok. Lagi sayangnya. Gara-gara dia, kamu menolak menikah denganku. Jangan sayang dia. Dia gak tahu apa-apa soal hubungan kita.
Baik, aku akan ikutinmu. Kapan kamu mau menikahi aku? Kita gak mungkin menikah. Alam kita udah berbeda. Bohong! Itu hanya alasan kamu saja menolak menikah denganku. Kalau kamu tidak menikah denganku, maka siapapun tidak akan ada yang bisa hidup denganku. Yang akan membunuhku. Pak, kita jadi ke rumah Oma kan? Mama tunggu di bawah ya, Pak. Pak, Papa, Papa nggak kenapa-napa kan? Papa, Mama ngapain sih di atas? Lebih baik aku mati aja. Papa. Maafin papa. Papa gak pantas menjadi pendamping mama. Busuk. Papa cuma buat mama dan Binta menderita. Pa? Papa? Papa gak kenapa-napa kan? Kalau misalnya papa ada masalah, ceritanya sama mama. Mama pasti dengerin kok, pa. Papa? Tiba-tiba aja masuk. Pesan ah. Bilangnya enggak apa-apa kok. Ih, sayangnya ih, Binta cantik banget sih, anak papa. Cucu baru ya. Tapi beli mama ya, sayangnya. Papa,
Nanti nginep di rumah Oma enggak? Kok enggak bisa nganterin Binta aja sayangnya? Ya, enggak seru dong kalau enggak ada papa. Dede sayang, papa kan banyak kerjaan. Enggak apa-apa ya kita berdua aja di rumah Oma. Ya? Ya, tapi lain kali papa janji. Papa nginep di rumah Oma sama mama juga. Janji ya, Pa. Yuk, angkat. Jojo, ya. Ana denger-denger semalam tempatnya Pak David diusirin hantu-hantu, Jo. Bener gak sih, Jo? Ah, itu mah gak usah kaget. Rumah itu mah sarangnya kok. Maksud inti, Jo? Kata Pak David ya, rumah itu memang angker, Pak. Ya, Pak David itu bertahun-tahun diteror sama hantu-hantu penunggu rumah itu kok. Alah, Jo. Inti jangan ngada-ngada, Jo. Makanya saya buka warung ini yang modalin Pak David ini. Untungnya apa Pak David modalin inti? Itu harus curiga, Jo. Untungnya apa? Gini, Bang. Nih, sejarahnya nih ya. Iya, sejarahnya iya. Nih. Anu, saya itu dulu merawat taman dan kebunnya rumahnya Pak David itu. Nah, setelah beliau pindah di situ, ya, saya dibikinin warung ini. Supaya nemenin Pak David. Kalau Pak David ada apa-apa, biar aku bisa nemenin. Itu Bang, ayo gue ngerti. Berarti ente buat tumbal sama dia, Sarbahlul ente. Ente curiga dong, Jo. Bang. Ini kata Pak David ya, kata Pak David. Gudang belakang itu di rumahnya. Itu seluruh hantu-hantu Jakarta ini kalau malam ngumpul di anu gudang belakang itu, Bang. Oh, gemblong. Di Jakarta mana ada hantu hari gini. Gang Semprit aja udah ada penerangan. Tempat hantu mau tahu di mana, Jo? Ancol. Ah, itu aman kampung Ambon, itu hantu banyak di situ. Eh, Bang. Kampung Ambon itu bukan ngumpulnya hantu. Habis apa? Sapu. Ren, lu dimana, Ren? Lu kesini dong. Gua sendirian nih, bete. Gua mau cerita sama lu. Sekarang ya, gua tunggu. Loh, kok mau balik lagi? Katanya mau menginap. Mana sih, Ma? Ya di sinilah, di rumah Oma. Papa ini gimana sih? Kan tadi Papa yang nganterin. Ma, barusan Papa dengar Mama teriak-teriak minta tolong sama Papa. Mama di mana sih? Gimana Mama tahu? Mama kan di sini sih, Pa. Aduh, nggak usah bohong deh, Ma. Mama kayaknya kecil deh. Main betak umpet segala lagi. Pa. Papa. Pa. Tolongin Mama, Pa. Pa. Thank you.
Mama, Silva, maafkan atas kesalahanku selama ini. Aku sadar aku bukan orang baik. Tapi semenjak aku menikah denganmu, aku tahu apa itu kebaikan dan keburukan. Cinta dan benci. Tanpa kau ajarkan, keseharianmu sudah menunjukkan itu. Maafkan aku, Mama. Aku telah menutupi semua peristiwa yang sebenarnya terjadi di rumah kita selama ini. Awalnya, aku akan menutupi dan menanggung semuanya sendiri. Karena memang semua itu kesalahanku. Aku harus jujur akui bahwa semua peristiwa yang aneh-aneh karena perbuatanku, mereka menuntut balas atas perbuatan selama ini. Tolong jaga dan rawat baik-baik anak kita ya. Gimana rasa sakitnya?